Hai Tenis Mania, saat ini skuad tenis Indonesia sedang berlaga di SEA Games Kamboja. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, yuk simak video berikut ini. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe. Pada babak perempat final, Ignatius Antoni Susanto harus mengakui keunggulan Hoang Nam Ly dari Vietnam dengan skor akhir 1-6-4-6. Lalu di babak quarter final yang kedua, Beatrice Gumulya dan Fitriana Sabrina berhasil mengalahkan pasangan dari Myanmar yaitu Hetekwai dan Tirisoun dengan skor 6-0-6-1. Kemudian di babak semifinal, Priska Medelin Nugroho berhasil melibas Ankisa Chanta dari Thailand dengan skor 6-1-4-6-6-4. Dengan hasil ini membawa Priska melaju ke babak final. Lalu di nomor ganda putra, Christopher Rungkat dan Nathan Barki melawan Mitsuki Leong dan Hao Seng dari Malaysia yang dimenangkan dengan skor 6-2-7-6 tiebreak 8-6. Dengan hasil ini mengantarkan Christo dan Nathan untuk melaju ke babak final ganda putra. Lalu pada ganda campuran, David Agung Susanto dan Beatrice Gumulya gagal melaju ke babak final setelah kalah dari Prukia Isaro dan Peang Tan dari Thailand dengan skor 0-6-2-6. Selanjutnya pada ganda campuran yang kedua, yaitu Christopher Rungkat dan Adila Suciadi berhasil melibas Tantuk Suksumran dan Lusika Kumkum dari Thailand dengan skor 7-5-6-4. Hasil ini mengantarkan Christo dan Aldila melaju ke babak final ganda campuran. Demikian update informasi yang kami sajikan. Nantikan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa!